Viral di media sosial video harus seorang ibu berkostum badut berteduh sambil menyuapi anaknya. Kisah itu diunggah pemilik akun TikTok @yanimodengu77, Jumat tanggal 3 September tahun 2021. Perekam video membagikan kisah saat ibu dan anak itu berteduh di pinggir jalan. Mereka duduk di pinggir jalan saat kondisi sedang hujan deras. Kisah viral itu dibagikan oleh Mariani asal Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Mariani bertemu dengan ibu berkostum badut itu pada Kamis, tanggal 2 September tahun 2021. Namun, dirinya tak sempat menanyakan nama si ibu. Saat itu, ia dan timnya sedang mencari orang yang layak untuk dibantu. Mariani memang sudah sering berkeliling menyalurkan donasi sejak April tahun 2021 lalu.